aja, ini kan inovasi Pak sebagai kader pajak di Samsat Cinere gitu, untuk memudahkan WP membayar pajak biar nggak nunggak gitu aja. Bedanya tabungan ini dengan tabungan konvensional lainnya seperti apa, Bu? Nggak jauh beda sih, Pak, gitu. Terserah mereka mau nabungnya sebulan berapa, yang penting pas jatuh tempo mereka tabungannya udah cukup, syukur-syukur lebih gitu. Oh, gitu ya. Nah, terus sekarang ini udah berapa yang bergabung di tabungan pajak ini, Bu? Ini kan kita baru berjalan 4 bulan, udah ada 7 WP yang ikut nabung, mau 8. Harapannya, Bu, ke depan dengan hanya tabungan ini setiap Bu? Harapan saya sebagai kader pajak, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang ikut di tabungan taat pajak ini. Tabungan taat pajak itu merupakan salah satu inovasi dari salah satu kader pajak yang ada di Samsat Cinere. Jadi Ibu Muriati ini namanya, yang salah satu kader pajak namanya Bu Muriati, dia menciptakan bagaimana caranya para wajib pajak itu bisa membayar pajak tepat waktu. Sehingga di lingkungan RW-nya dia ciptakan tabungan taat pajak, karena mungkin kalau harus pergi keluar ya Pak, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga, dari sisa belanja atau apa bisa ditampung sama dia, yang akhirnya tidak terasa mungkin dia bisa menciptakan tabungan dan bisa membayar pajak tepat waktu. Kalau bagi saya, dengan para wajib pajak membayar pajak tepat waktu itu sebagai suatu prestasi yang memang saat pandemi ini sangat sulit sekali dengan ekonomi kita, tetapi mereka menciptakan bagaimana caranya biar para wajib pajak itu tidak menunggak atau melakukan kewajibannya sebaik mungkin. Sip, satu dua, kita dulu satu.